Film ini dibuka tepatnya di sebuah padang jagung yang sangat luas. Lalu terlihat di sana seorang gadis cantik bernama Sri yang sedang berlari ketakutan dan mencoba kabur dari sebuah pesantren. Ternyata di sana ia mencoba menghindar dari kejaran makhluk kembaran dirinya namun gagal. Hingga akhirnya ia pun harus tertangkap oleh makhluk tersebut. Sementara itu di tempat lain ada salah satu santriwati bernama Zahra yang sering mengalami keadaan alam setengah sadar. Sehingga dalam kondisi seperti itu dirinya sering diperlakukan tidak senonoh di bawah pengaruh kekuatan dari jin Korin tersebut. Dan saat ia terbangun, betapa terkejutnya saat ia melihat rekan-rekan sekamarnya yang sudah pada selesai sholat subuh berjamaah. Namun meskipun terlambat, ia pun kemudian segera bergegas untuk setoran hafalan ke masjid yang dipimpin oleh Umi Yana, yaitu salah satu ustazah senior di sana. Namun saat itu hafalan pun sempat terganggu saat salah satu santriwati ternyata ketahuan membawa HP dan sempat berbunyi. Dan akhirnya HP tersebut pun harus disita karena dianggap HP adalah barang yang mudarat di pesantren tersebut. Gelin. Banyakkan mudaratnya. HP ketika masuk. Singkat cerita, setelah selesai setoran hafalan, Zahra pun pulang dari masjid bersama dengan Ustadz Jailani dan juga istrinya yang bernama Umi Hana, di mana Jailani sendiri adalah menantu dari Kiai Mustafa, pemilik dari pesantren tersebut. Dan tak lama kemudian Zahra pun diminta untuk segera ke ruangannya si Jailani. Setelah kelas tolong ke ruangan saya ya. Ternyata ada santriwati baru yang bernama Yolanda, yang mana Yolanda sendiri adalah gadis cantik dari kota yang sedikit liar. Dan maksud dari Jailani mengundang si Zahra adalah sebagai senior yang diminta untuk membimbing Yolanda agar bisa menyesuaikan dengan budaya di pesantren. Nanti Zahra akan bantu Yolanda. Insya Allah Ustaz. Ini area kamar mandi masjid sama ruang. Hingga suatu malam, Jailani pun mengajarkan tentang ilmu agama yang saat itu ia menjelaskan tentang kehidupan jin dan setan. Dan tiba-tiba saja datang beberapa warga yang hendak meminta tolong karena ada yang kesurupan makhluk halus. Sontak, Jailani pun langsung mengobati warga tersebut. Namun yang anehnya adalah Jailani mengobati warga yang kesurupan itu tidak menggunakan doa ataupun bacaan Al-Quran, melainkan dengan mantra yang dibantu dengan kentungan kayu di tangannya. Yang tentu saja hal tersebut membuat para santriwati di sana pun heran dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh si Jailani. Hingga di keesokan harinya, para santriwati pun juga tidak bisa menolak jika si Jailani yang menjabat sebagai pimpinan pondok ini mewajibkan para santri agar malam hari nanti wajib belajar praktek yang disebut dengan belajar memanggil jin Korin. Yang mana jin tersebut adalah jin yang selalu mendampingi setiap manusia dari lahir hingga mati dan selalu membisikkan tentang kemaksiatan. Dan bagi setiap santriwati yang tidak ikut, maka dipastikan dia tidak akan bisa lulus. Jailani pun lalu berkata, jika hidup itu harus melampaui batas nalar manusia, seperti memanfaatkan jin Korin yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dan Zahra pun lalu ditugaskan menjadi ketua untuk mengkoordinir semua santriwati dan menjelaskan syaratnya, seperti mengumpulkan potongan rambut, kuku, nama orang tua, dan juga dimasukkan ke dalam kain kafan yang berwarna putih. Dan betapa kagetnya si Zahra saat ia melihat ke arah sendal yang dipakai oleh si Jailani, di mana ternyata sendal tersebut yang sering dilihat di dalam mimpinya si Zahra yang terus menerornya di dalam kamar mandi selama ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Ustadz. Umi Hana sendiri sebagai putri Kiai Mustafa sangat dilarang oleh Jailani untuk ikut campur tangan dalam urusan santriwati. Dan karena kepatuhannya dengan suami, Umi Hana pun tidak bisa berbuat apapun untuk membantu para santriwati di sana. Sementara itu di tempat lain, Yolanda yang masih penasaran dengan nuansa alam di pesantren pun tanpa sengaja ia melihat banyak kandang yang salah satunya itu dijaga oleh om-om brewok bernama Malik. Karena merasa ada yang aneh, Yolanda bersama Zahra pun lalu mencoba mendekati gudang tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat terlihat di sana dari bilik kandang tersebut si Jailani yang sedang melakukan ritual yang mirip dengan pemuja setan.
Dan saat itu juga ia terlihat sedang mengobati para pasien kesurupan para wanita dengan cara melepas jilbabnya lalu bertindak tidak senonoh terhadap mereka. Beruntungnya saat itu Yolanda pun berhasil merekamnya untuk sebagai bukti kebejatan dari si Jailani. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di dalam kandang tersebut ternyata juga ada santriwati bernama Sri yang selama ini hilang juga disandra di sana, yang kita lihat di awal film tadi. Namun saat memperlihatkan video hasil rekaman tersebut, Yolanda malah dianggap mangkir karena telah membawa HP ke pesantren tersebut. Dan juga karena Jailani dianggap sebagai guru, maka perintahnya terkait praktek memanggil jin Korin tidak ada yang berani menolak. Meskipun Zahra sendiri sebagai ketua koordinator ingin protes, namun tidak ada yang berani. Begitu pula dengan Yolanda, karena saking sayangnya dengan si Zahra, Yolanda pun ikut ritual berkedok praktek memanggil jin Korin. Dan singkat waktu, tepat di tengah malam dengan diguyur hujan lebat, ritual pemanggilan jin Korin pun dilakukan. Satu persatu santriwati masjid pun mengikuti bacaan mantra yang dibaca oleh si Jailani. Dan kemudian diikuti dengan penguburan kain kafan yang lengkap dengan persyaratannya. Serahkan korinmu. Lemparkan. Kemudian seperti biasa setiap di atas jam 10 malam, maka genset pun harus dimatikan untuk menghemat solar dan agar para santri bisa istirahat dengan tenang. Karena melihat letak pesantren itu sendiri yang berada di tengah hutan, jadi tidak akan mungkin ada jaringan listrik di sana. Sementara itu, di lain sisi, ketika Umi Hana mencoba mencari senter, di sana ia justru malah menemukan banyak sekali buntalan kain kafan di laci suaminya, termasuk kain kafan atas nama dirinya sendiri. Dan bukan itu saja, di sana Umi Hana juga menemukan buku milik suaminya yang berjudul Risalah Jin, yang kemudian diikuti dengan gangguan makhluk halus yang tiba-tiba saja membuka pintu rumahnya. Sontak, Umi Hana yang ketakutan pun langsung berlari untuk mencari suaminya. Dan di sana, ia pun terkejut saat melihat si Jailani yang sedang bermeditasi di dalam gazebo. Dan saat ia kembali masuk ke rumah, betapa terkejutnya Umi Hana saat mengetahui jika ternyata suaminya sedang berada di dalam rumah. Dan dapat dipastikan jika si Jailani yang berada di luar tadi adalah jin Korin yang menyerupainya. Hingga akhirnya Umi Hana pun baru sadar jika selama ini laporan para santriwati perihal perilaku si Jailani dianggap aneh dan bertindak tidak senonoh itu memang benar adanya. Namun sebelumnya setiap laporan tersebut selalu saja dianggap angin lalu, mengingat Umi Hana ini adalah istri yang sangat soleha. Pesantren ini miliknya. Dia bahkan gak peduli sama pesantren ini. Apa yang bilang aku menyekutukan Allah? Karena dianggap telah mengancam dirinya, si Jailani pun dengan nekat menculik istrinya sendiri untuk dijadikan sandra. Sementara itu, di tempat lain saat Zahra sedang membersihkan lukanya sebelum tidur, di sana ia pun melihat sahabatnya yaitu Ica yang juga berada di dalam kamar mandi. Namun betapa terkejutnya saat ia masuk ke dalam kamar dan ia pun melihat si Ica yang masih tertidur dengan sangat pulas. Dan tiba-tiba saja... Hingga di keesokan malamnya, terlihat si Yolanda, si santriwati barbar yang sedang asyik merokok pun lalu terkejut saat melihat si Jailani yang sedang berjalan ke arah kandang. Sontak Yolanda yang melihat hal itu pun diam-diam langsung merekamnya. Kemudian Yolanda pun lalu mengajak si Zahra untuk agar mau melapor kepada polisi atau melapor ke Kiai Mustafa yang telah lama pergi. Namun sayangnya Zahra pun tidak berani senekat itu. Dan di keesokan harinya, Yolanda pun diam-diam mencoba masuk ke dalam kantornya Umi Hana untuk mencari nomor HP Kiai Mustafa. Namun saat akan keluar, tiba-tiba saja Umi Hana datang dan langsung mempergokinya. Sementara itu, di sisi lain, Zahra pun justru melihat si Sri yaitu santriwati yang selama ini menghilang. Kembali kepada Yolanda, di sana ia pun kemudian melaporkan si Jailani ke Umi Hana dengan bukti rekaman di HP-nya. Namun lagi-lagi HP si Yolanda ini justru malah disita oleh si Umi Hana. Sebenarnya Umi Hana sendiri paham jika ini adalah laporan kesekian kali tindakan tak senonoh suaminya kepada para santriwati. Dan saat akan kembali ke asrama, di sana Yolanda pun melihat si Ica yang sedang menangis saat bertemu dengan pacarnya bernama Yofi dari balik pagar. Di sana Yolanda pun marah kepada si Yofi dan langsung mengusirnya karena sudah berani kasar terhadap sahabatnya. Namun di sana Ica pun berkata jika Yofi adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya keluar dari pesantren ini setelah sekian banyak si Jailani merenggut keperawanan dari para santriwati.
Di waktu yang sama, Zahra justru diancam oleh si Jailani. Jika si Zahra ini tidak mau menuruti perintahnya dan melaporkan keburukan Jailani yang dianggap guru, maka status perzinahan dirinya dengan si Jailani yang telah dilakukan berulang-ulang kali akan disebarluaskan. Mendengar ancaman tersebut, sontak Zahra pun sangat ketakutan dan langsung berlari keluar. Di malam harinya, Zahra pun kembali melihat si Icha di kamar mandi yang akan diperlakukan tidak senonoh oleh si Jailani. Namun kejadian mengerikan pun kembali terjadi, di mana santriwati bernama Sisi malah tewas dengan tusukan pisau yang dibawa oleh Yolanda. Hingga akhirnya Yolanda pun yang tertuduh telah membunuh Sisi. Meskipun Zahra tahu yang sebenarnya pelaku selama ini adalah si Jailani yang telah bersekutu dengan jin. Dan di keesokan harinya, seharian para santriwati pun dihukum di lapangan oleh si Jailani karena dianggap telah mangkir dari aturan pondok. Dan anehnya lagi, tidak ada santriwati yang bisa bergerak. Sedangkan Umiyana yang datang pun tidak bisa melakukan apa-apa saat si Jailani ini berkata jika kini para santriwati telah menjadi pasukannya. Dan di malam harinya, Jailani pun menemui Umiyana yang disandra di dalam kandang. Di sana Jailani pun berkata jika ia sakit hati ke mertuanya yaitu Kiai Mustafa karena selama ini si Jailani kurang diakui sebagai menantu yang baik. Tak cukup sampai di situ saja, Kiai Mustafa yang telah lama menghilang ternyata ia berada di dalam kandang dalam kondisi yang sudah meninggal. Dan Jailani pun langsung meminta agar Malik bisa menguburkannya di area pesantren. Sementara itu di asrama satu persatu santriwati pun mulai kerasukan jin yang tidak terkendali. Hingga akhirnya Yolanda pun dengan nekat masuk ke dalam kamarnya Jailani, yang di sana ia menemukan buku risalah jin dan langsung mengambil kertas pada bagian pengusiran jin Korin. Namun jin yang mirip dengannya pun berhasil menyerap Yolanda dengan sebilah pisau, dan semua pun seketika menjadi tenang ketika Umiyana menolong mereka satu persatu. Sementara itu para santri pun lalu mengamankan diri di dalam masjid yang dipimpin oleh Umiyana. Dan dengan doa yang Yolanda baca dari buku risalah jin membuat si Jailani pun langsung murka dan segera keluar kandang karena ritualnya untuk memuja jin menjadi gagal. Namun saat itulah Yolanda pun langsung masuk ke dalam kandang dan berhasil menyelamatkan Umiyana dan juga Sri. Dan di sana Malik yang sebagai orang kepercayaannya si Jailani pun membiarkan mereka pergi. Namun sebagai konsekuensinya Malik pun harus tewas di tangan Jailani malam itu juga. Ketika Jailani datang, Umiyana pun langsung memimpin doa untuk melawan sihir dari si Jailani. Namun semua pun langsung berakhir ketika si Jailani menusuk Umiyana hingga tewas. Tepat di atas jembatan, Umiyana pun langsung menggunakan tali untuk mencoba mencekik Jailani, namun sayangnya gagal. Sedangkan si Yolanda berhasil membacakan doa pengusiran jin Korin yang mengikat dirinya, dan ia pun juga mencoba menusuk Jailani dengan pisau. Namun anehnya justru Yolanda lah yang malah terluka sendiri di bagian perutnya. Dan dari kejauhan, Zahra pun berhasil membaca doa pengusiran jin dari kertas yang terjatuh yang tadinya dibawa oleh si Yolanda. Dengan penuh keberanian, akhirnya Zahra pun berhasil menusukkan pisau dan melukai Jailani lalu mendorongnya hingga jatuh ke dasar sungai. Dan Jailani pun langsung tewas di tempat. Saya nggak takut lagi. Namun karena luka Yolanda yang terlalu parah, akhirnya ia pun meninggal dunia tepat di pangkuannya si Zahra. Dan film pun berakhir di sini. Nah itu dia alur cerita dari film Korin tahun 2022. Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like, komen dan juga subscribe. And see you on the next video.